Yang pertama yang 100 kilogram lebih di radio dan extraordinary, dan kita sejak saya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mendapat perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk selalu concern dalam perang melawan narkotika. Dan ini kita tetap lakukan dan didukung oleh jajaran Kedeputian Berantas dan juga jajaran BNNP seluruh Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, peredaran smuggling daripada narkotika mengalami peningkatan, dan kita tetap concern, kita tetap aktif melakukan tindakan-tindakan pemberantasan dengan tentunya kita melakukan penegakan hukum yang selalu terukur dan sesuai dengan standar operating procedure. Rekan-rekan media yang saya hormati, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2021, BNN RI berhasil melaksanakan Raid Training and Execution RPE narkotika yang berada dari dua tempat kejadian perkara yang berbeda, dengan total 324,3 kg dengan kemasan teh hijau, kita lihat di depan sini, sehingga identik bahwa barang narkotika tersebut diduga dan berasal dari hasil penyelidikan. Dilakukan penindakan ini dari Golden Triangle. Pengungkapan ini merupakan bentuk kerjasama. Lalu juga saya selalu sampaikan, BNN kita sebagai leading sector disupport dengan semua kementerian, lembaga yang terkait, terutama rekan kita dari Bea Cukai yang merupakan bagian dari operasi laut interdiksi terpadu. Jangan lupa subscribe ya.